katanya beli susu, beli daging, beli ayam, beli ikan untuk vitamin anak. Cuman ditanya ini tingginya berapa kan? Tingginya 109. Umurnya 5 tahun setengah kata. Dapat amplop sama ini bingkisan. Gimana perasaannya? Alhamdulillah senang sekali, kayak mimpi. Saya hanya sampling saja, ingin melihat stunting yang ada di setiap provinsi maupun kabupaten kota. Saya senang di Provinsi Bengkulu ada penurunan yang sangat baik dari 22 ke 18. Ini berarti di Bengkulu, di Provinsi Bengkulu di bawah dari rata-rata nasional, kita harapkan nanti di 2024 sudah bisa turun di bawah 14. Kita lihat juga tidak banyak yang stunting dan terus diberikan injeksi gizi yang baik. Dan ini yang saya ingin di semua provinsi melakukan hal yang sama. Juga melibatkan swasta untuk berdonasi, itu juga bagus. Iya, partisipasi masyarakat, partisipasi swasta, donasi-donasi swasta itu dipakai untuk stunting, saya kira bagus. Iya, tadi juga bagus. Ini memberikan protein yang tinggi, nugget belut itu bagus banget. Saya lihat bagus banget. Saya kira inovasi-inovasi di daerah yang seperti ini yang kita lihat untuk apa sangat bagus untuk mempercepat penurunan stunting. Di semua provinsi, kabupaten dan kota. Ya. Jangan lupa subscribe ya.